Bismillahirrahmanirrahim. Depakan Ar-Rabi Tongki As-Sadis. As-Sadis. Nika sebiasa apa makna betul ini? Nikul tak biasa. Okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu tinin sanamar menam al-i'tidalu. Panika i'tidal. Ki di antara rukun-rukun sewajib kangku ilaksanaki bagi seorang musolli orang yang sholat kadintah. Al-i'tidal. Kenapa i'tidal? Wa huwa bantin i'tidal an ya'udah. Panika kotu abali pasir yang musolli. Ila ma kana alaihi daka barang tebak lakuan pada karena sebada pasir musolli alaihi atas ma qablahu sebelum ma wa syartuhu bantinin syarat ya i'tidal at-tumanina tu fihi panika tumanina kinen nang sekadar kangkui abitaki antara kelakuan si sebelumnya ben lakon ben kelakuan si bakal kelakuan fihi in dalam i'tidal. Ki i'tidal ni ka abali dari sujud aduku maksudnya abali dakah ke kelakuan si kelakuan sebelumnya napa si kelakuan sebelumnya ki berapa macam in dalam maus fatihah yang dalam rukun pertama yang berdiri dari suruku abali boleh dakah posisi sebelumnya kadang mancing seperti biasa ini kah ban syarat dah kewajiban se harus dilaksanakan yang ketumanina kotu badah neng se bisa abitaki bahwasannya nikah tidak dari ruku anika abitaki bahwasannya antara jaga dari ruku ban kangkut sujud ini kan pada sapi taki. Ini kan sujud itu mana sebenarnya. Walla yaqsid bihi ghairahu ban boleh di antara syaratnya nikah qatu ta maqsud basira musalli bihi kala ban i'tidal ghairahu da kala lain i'tidal ki sebelum berharap nikah napa dikoreksi juga kenapa sih bekal sama akidah kalau saya baca dan kalau boleh ban boleh syarat kewajiban syarat saya harus dilaksanakan sore musalli ini kan dalam tidal ketika jaga dari ruku kangku itidal nikah bentaan beni tujuan kangku anu tak niat kangku itidal. Misalkan ketika ruku ternyata menemukan hal sepekalanya anyake dah kaba pas sembian romorok jaga dari itidal. Nika tak bitong. Nika itidal tak sah. Kenapa mana tidak sah lagi? Karena benda tak sah ada ke solat, benda tak sah ada ke rukun. Misalkan nang fatihah. Nika juga benda fatihah si tak sah. Nika mana bita asa ni kata oleh tersaki karena mana bita tersaki kifatih hata asa berarti nika ibitong pian nikah tak asa di dalam rukun si pertama fatihah maka harus ngulang misalkan fatihah nang pertengahan fatihah nika tak asa karena nang seta maklur seta isapora nika harus ngulang boleh fatihah sama dengan sarang nikah tidak ketika pian nika tak asa nika abili boleh karena mbian misalkan ke kebarusan ni kata maksud kang kuiti dal kulan beda hal sanya ke ada kabe ke abele pole ada keruku baru mbian ni cek pole ni falau rafa'ah faz'an min syai'in ni kan lam yakfi maka lamun ce ke pasir musolli faz'an karena takar cetako iki min syai'in dari situng-situng lam yakfi maka tak cukup apa kali siti dal ini kasih gigi buruk. Mana bimbian jaga dari ruku engki. Karena tak maksud kangkui ruku kempelan pada hal se mata kerja misalkan dari ruku apa hampir romo aja kan ini kira gitu. Ki.
As-sabiyah utini yang senomor peto as-sujudu panika sujud marrota ini kalabendu kalih wa qalluhu bantini yang paling sakonin sujud an yadu'ah panika kutunya ba'bal salam musalli ba'da basyarati jab hatihi ala musallahu panika kutuanya ba'bal salam musalli ba'da basyarati jab hatihi daka sebagian kole neng talang kone gitu napa kidainah musalli ala musallahu daka tempat solatah kadisa musalli wa syartuhu bantinin syartaya sujud atau makna tujukan panikah atau maknina wa wad'u juz'in min rukbatayhi ban syarat wa aqalluhi wa wad'u bantukan anyaba bagian juz min rukbatayhi dari kedua ta'atta musalli wa juz'in sebagian min butuni kaffaihi dari tabu pak kedua na musalli wa sabi'i rijlaihi ban tabu soka tabu kerikit nikah dari wa sabi'i rijlaihi ban tabun kerikin soka dua na musalli wa tathaqulu ra'sihi ban mabra sayranna musalli wa adamul huwiyyih li ghairihi ban ta'adaan macondong ke bagi huwi toron ki wa adamul huwi ban ta'adaan toron li ghairihi karena lainnya kak disa sujud ki kini ka sujud di antara rukun sewajibkan kuilas naki sing sujud kiri se apa se kulep nampon kawan iki sujud ki sujud dua kali paling sekon yang sujud nika e dalam mazhab Syafi'i beda dua pendapat nang masalah sujud kain to sewajibkan kui diletakkan sewajibkan kui laksanaki dalam sujud manabi pendapatnya Imam Nawawi e dalam Kanzu Kadisah berbetok sewajibkan kui pada pak kangku ikalakoh dengan sujud. Saya pertama nikah nyaba siapun saya kata nikah nyaba kolek tempat sujudan. Nikah harus terbuka sebagian saos tak harus semua. Yang penting badah bagian kolek saya tidak terbuka. Senar dua. Tangan tetap dua nikah ban. Soko dua pas berpetok tak akan lebih jadi nega petok tangan dua tok dua pas pak atau pak kriki dua nega saling dari nega menabi dalam mazhab neng dabune menawi ini termasuk sewajib cuman beta kalaban pendapatnya Imam Rafi ini cukup dari ini kata wajib selain cukup dari cukup nikah kolek dari nikah siapa dapat ketika apa contohnya bisa ampian asojud nikah kalau bendai mulalo selain tak nyitin deka tempat sojud ini kan coba contoh lagi kalau ben ketika ampian nikah nyaba langpalang kaju misalkan nikah atau bebantal nikah misalkan neng tabu nikah ampian nengki asojud ini kalau lagi sebenarnya sulit cara-cara memperhatikannya cuman si Dabunim Rofi ini kan cuman si wajib nikah dari untuk bisa menggambarkan nikah sujud kalaban cuma meletakkan dai biar nikah nyaba napa bental atau benapa lah geluh sahabat nikah cuma dai nama lolos nyeting sebas ngki dai nama lolos nyeting selain nikah itu minta kenapa ke kebaran nikah tabu nikah misalkan nikah cuma contoh ki misalkan biar Nora Imam Rafi'i kalaban tak nyeting tangan tak apa sebenarnya cuman ketika pendapat Nawawi dan Imam Rafi'i bertolak belakang biasanya nikah memang Imam Nawawi yang digedepankan. Ki. Ki ada akademi masai Syekh Muhammad Ghazali Syekh Muhammad Rabu ada ke acara kadisa beliau nikah banyak paham tentang masalah fikih. Aslinya beliau nikah Hanafi. Cuman sekarang beliau pindah mazhab ke Syafi'i karena sering ngajar mazhab Syafi'i yang menjamnya karena beliau udah 11 tahun kadisa. Pindah ke madhab Syafi'i. Ini ketika ngajar fikih, kan ngajar fikih datang kuliah.
Beliau ni ketika menemukan hal-hal perbitan-perbitan ulama nikah, sekiranya menabi abri napa kemelaratan dak kebahagiaan nikah, ki serang beliau ni beri keringanan. Nikah badah kaul kaul mukabilu sahih, mukabilu asal misalkan yang sahih nikah, mutamannya seperti nikah, yang mukabilu mutamannya seperti nikah. Kita napa tahu rotan apa cerita? Menabi keberdakan cuman je napa kebaik kekempangan ngelak ngelak hukum nikah. Sebenarnya kadang nak kena banyak tanya. Kali apa kalau bun kebadan semakin kadisa sidi, kayaknya tak betul. Apa sah kalau bun hukum sebeda? Biasanya beliau nikah beri badan nang madhab Hanafi nikah hukum madhab iya tak rapat coraan. Atau badan madhab Maliki nikah. Kini mana kesegera contoh nikah? Lu pada tahu nih tentang beberapa masalah hukum sebenarnya. Ki. Wawat mujus iruk betahi nikah semua peton nikah wajib nikah wajib kangkui dilaksanakan meletakkan bagian kolek dari kedua tangan nikah harus kedua tangan nikah nikah harus terbuka katitek okay. Cuman di melolos harus terbuka mana kedua tangan tak nafik pakai kaos tangan kaos kaki nikah tak nafik cuman yang wajib untuk terbuka nikah dari misalkan asojut tepak kebareng se menghalang seperti kertas yang kibur datang kertas nikah utapa surban si ikibah angku ini kan ya tak oleh betul mana bi kedua tangan kelabang kuda kaki ini kata apa tak harus terbuka nikah ben boleh kewajiban saya harus ini kepada boleh pembahasan dengan masalah ini kebiasaannya nikah ketika pian asolat kelabang apa kita surban nikah kalau bisa menghalangi dapaan dari ke tempat sujud nikah bisa tak mesah dekah rukun sujud. Beda halnya dengan sejadah sampun lebade neng lapangan neng tempat sujud dan ini kan tak akuli sekali artinya tak akuli kalaban seikibah bi musalli bisa juga surban seikibah impian ini misalkan tak akuli ketika ikibah sholat karena misalkan terlalu panjang cek lancang surban ini kata apa sebenarnya wa adamul huwi juga ini termasuk dari syarat ini kak wa tathakul ra'sihi harus badah se meberak artinya ketika sujud ini kebenih hanya sekedar nyiting sekoni harus ditekan sekoni ini kan harus badah rasa beran kangkui sujud ini kan wa adamul huwi ban tak turun artinya tak sujud ini kan bukan karena hal lain ini kan kosdunnya harus memang benar-benar kangkui sujud bukan karena kan pola esotro kanjanah pastro moro asujud enten tak oleh ini kan falau sakotu ala wajihi maka lamun keker pasara orang waqa abada tomi pasara orang ala wajhi ngatese serana kadis musolli wajib al audu ila al itidal maka wajib al audu kana abali ila al itidal dak cekap oleh itidal karena ki sujud tanu tak sapolana turun dak sujud ini kan bukan maksud untuk sujud tapi karena ada hal lain wartifa'u asfalihi ala a'alihi ban di antara bentuk sujud irtifa' wa safalihi qatu matengki nah bagian budinah musalli ala a'alihi ngadasi bagian tempat tengki musalli nah ki asafal asaf asafilihi ini kasih masa ini ke bagian kayak bengkong sebiasanya ning badai baba kalaban ala a'alihi wa kakak ketia sera wa tababau ini kah bagian tempat setiap ini kah harus dibolak harus dibalik ketika sujud sebagian biasanya teki hanika harus mabaan ban dari bangkong se biasa ibadah wa adamu sujudi ala syai'in yataharraku biharakatihi ban ta'a sujud ala syai'in ada setung-setung yataharraku aku lipun apa syai' biharakatihi kalaban kulina musalli illa an yakuna fi yadihi kecuali kutuba depan apa kadis yakuna
kecuali kutuba ada pernah maka disesuaikan fi yadihi panika etanenga kadisa musolli. Ini ke dalam enung salahnya jelas kayak udin seperti halnya apa ki? Udin ini kaju ki. Jazaz sujud alaihi maka oleh sujud alaihi. Falau asobah maka lamun membalut jami ajabahatihi pasal musolli. Falau asobah maka lamun membalut apa ki? Apa itu perban gasa? Pasal musolli jami ajabahatihi dak kasetajah sayarana kadisa musolli dijirohatin karena situng kelokaan situng loka wa khafa bantaqo basyaraka disemusolli min naz'il isobati dari alepas kak diseperban min naz'il isobati dari alepas perban sajadah maka sujud tabasyara musolli alaih ngatiha kak disemusolli wala qadha'a ban tada qadha'a panapak disemusolli wala qadha'a ban tada panapak qadha'a. Kita jelas kipur nih kah? Ketika ambian kita masuk syarat dari sujud nih kah? Tak oleh a sujud dah kah? Situng bareng se bareng kela aku lih esebab pagi kulih nama soli. Mis hakim sepertanya sorban nih kah? Termasuk situng bareng se aku lih nih kah? Kalaban kulih nama soli kikalam seperti lengan tangan nih kejukan. Utaba ki paling jelas ni kah seperti hanya surban ni kah sebiasa ekibah musolli ni kah tak oleh asojud dah kah si bareng si akulih esok pagi kulih di musolli kecuali ni kah memang bareng tidak bareng yastana kayak katina benih. Kaju. Okay. Asujur ke kaju ni kita nak beri taji tak? Tak kau biar pasang lagi. Oh. Kita tak tahu ini kan. Kiar biasa cepon mana bisa aneka ketika solat cepon nyambi kayak sorbet kasa semacam sapu tangan kasa ketika ruku sujud terbiasa nak yampar keluh pas sujud yano tempat neng sorbet ini kan biasa neng sih terbiasa juga neng ide ini ki sehirannya juga kaju beton apa. Kima sini, kemudian sih ya. Kima sedang nikah ngibat tongkat pas asojud disabak ketika asojud nikah pas asojud kata tongkat dan nikah tanah apa? Ki, sini kah illa an yakuna fi yadi seperti halnya kecuali neng yastana nikah. Barang gelap barang neng yastana seperti tongkat. Karena kan barusan dijelaskan bahwasannya tak oleh asojud dah ke barang si akuli. Bengkuli nikah sebagai akuli kalaban kulit nama soli. Sebenarnya tongkat ni kan biar ketika dibawa neng solat ni kan akuli. Akuli bi musolli ni kan. Tapi ni kata apa cepuan ketika sujud tongkat dia sabar pas sujud neng ketongkat dia ni kan kata apa. Falau asab ni juga pembahasan falau asab jam jebati ketika misalkan mbian andi lokah neng eseran ni kepada lokah mbian bimbian ni ke lokah ke eberban. Ben ketika mbian mau asajun ya. Ini kan kewajiban harus ini kejap dapat kolek ini kan harus dapat ke tempat sujud lagi. Ketika mbian seran ini perban, pas mbian ini takok kangkui muka azab perban, ini kan tak napa mbian ini kah kolek dari ini kan tak dapat ke tempat sujud dan tak langsung masuk tak mubasyarah. Cuman kalaban lebat perban, ini kan tak napa asujud dah ke perban tak napa. Dan ban ni kata usang tu. Biasa ni mereka masalah agak jiroha atau belok atau baka unduran ni kah benih cara lihat pandangnya benih kita yang memandang. Tapi dari tabib harus dekat berkonsultasi dekat tabib ni kah.
Napakah napah perban nikah memang dibutuhkan untuk diletakkan? Kangku bisa lebih sembuh atau misalkan ketika perban nikah lepas bakal anyake atau bakal tak lambat sebaris anda kalau kasih neng beda selanya kah? Ini kata apa? Beni tol ukurnya beni benda nangkula, tapi benang benang topi biasa ni kalau bukan macam ini. Kata tak oleh kita langsung mengukur bahwasannya ini kah? Onjek tang perbanding tak bisa kak, tak bisa buka. Mohon buka lagi lo kena apa nyamana habis sebaris ini kah? Entan harus ini kah berhubungan dengan kedokteran, karena kita juga menghubungkan napa si menjadi fan dari masing-masing kita. Misalkan lagi lokah, ini benikan benih orang fannya kita, tapi orang fannya dokter, maka kita harus menghubungkan dengan ini, bukan hanya sekedar dengan mengira-ngira. Karena fan neng jiraha atau benung fan tip ini kak kibada pembelajaran juga harus mengetahui juga, dan dengan cara mengetahui ini konsultasi dekat tabib ni. Okay, mungkin nikah bagi si bisa temukan sama lagi, mungkin bisa lanjut lagi sarang buaya. Cuma nikah kula tabarukan dekat pon apa kitab nikah bersarang kan sambian saja. Kita berharap nikah koreksi ban coran banyak juga salah atau impian lebih ngekali dari tenggula. Ben kula kita apa dipantasnya dan kita pantasnya dan ngakui ini nang ada malam biasa ni kan. Kurang lebihnya dan kula mohon maaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.